Sebuah forklift tertabrak kereta api jurusan Jakarta-Surabaya di perlintasan Kampung Baru, Desa Tanjung Baru, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jumat, 29 September 2023. Insiden kecelakaan tersebut terekam kamera ponsel warga dan beredar di media sosial. Dalam video tersebut memperlihatkan sebuah forklift yang berhenti di atas lintasan kereta, diduga forklift tersebut tersangkut dan tak bisa melaju. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi pun terlihat membantu dan mencoba memindahkan forklift tersebut dengan mendorongnya dari depan dan belakang. Bahkan ada juga yang mencoba mengangkat forklift tersebut. Namun usaha mereka gagal saat KA Jayakarta datang dan langsung menghantam forklift tersebut. Akibatnya sejumlah warga yang tengah membantu forklift tersebut berlarian menyelamatkan diri saat KA Jayakarta datang dan menabrak forklift itu. Tampak forklift tersebut terseret hingga hancur dan terpental keluar perlintasan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden mengerikan itu. Dikabarkan forklift tersebut mengalami rusak parah hingga terbagi menjadi 3 bagian. Insiden tersebut mengakibatkan KA Jayakarta mengalami anjlok dan mengalami keterlambatan selama 156 menit.